Kemudian ya yaitu ya ul mutakallim. Ya mutakallim kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pembicara ya. Mabniun ala sukun, mabni dengan sukun. Kita lihat ya ini mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin, dia menempati tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena ya ini adalah kata yang mabni. Kalau kata yang mu'rab lawan dari mabni mu'rab dikatakan mansub. Tapi karena i'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi, maka dikatakan fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi? Karena dia maf'ul bih, objek korban penderita. Maf'ul bihi itu ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Kata ya ini isim. Isim apa dia? Isim dhamir. Mansub tapi tidak dikatakan mansub, tapi fi mahalli nasbin. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Perbuatannya tadi adalah isal, pelakunya adalah fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir tadi, yaitu anta ya. Maf'ulun bi, objek korban penderita, li is'al, untuk kata kerja is'al.